Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah SWT di Masjid Jamas Barat. Kita akan menyaksikan ikrar syahadat dari Mas Badrudin. Rumahnya di Asli Wonosobo, Pak. Asli Wonosobo, tinggal di Bantul. Bantul, Yogyakarta. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, terlebih Mas Badrudin, pada saat ini Anda telah memutuskan untuk memasuki satu keyakinan baru, akidah baru bagi Anda. Dan ini tentunya akan menjadi semangat baru, karena syahadat, persaksian kebenaran, ini adalah merupakan pembebasan. Pembebasan Anda dari belenggu-belenggu nafsu ataupun belenggu-belenggu yang lain. Setelah Anda memasuki satu keyakinan akidah dengan mengucapkan syahadat, insya Allah Anda akan terbebas dari belenggu-belenggu hawa nafsu. Amin. Yang tidak menguntungkan bagi kehidupan Anda. Oleh karena itu, memasuki syahadah berarti Anda telah memasuki satu pencerahan yang nanti akan menuntun kehidupan Anda menuju jalan yang terbaik, menuju jalan takwa, dan insya Allah akan selalu terbimbing pada jalan yang benar. Amin. Sebagaimana ma'allahum yarsu. Nah, oleh karena itu, inti daripada syahadah ini adalah memang kita sedang akan memasuki satu sebuah ruang dan waktu yang nanti kita akan bebas dari segala perbudakan-perbudakan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu, masuki wilayah ilahiyah, masuki wilayah ilahiyah Anda. Kami mohon benar-benar dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan untuk syahadah, persaksian kebenaran. Mari tirukan kata demi kata dari saya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah semata. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita doakan Mas Badrudin yang nama aslinya Badrudin. Okay. Badrudin. Sebenarnya sudah nama yang Islami, Badrudin, lautan agama. Nah, oleh karena itu, Anda senantiasa kami berharap setelah memasuki persaksian kebenaran ini, benar-benar memegangi kebenaran agama. Amin. Inna dina inna wa Islam.
Ibu-ibu dan bapak, mari kita doakan bersama-sama. Malam ini ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim wa sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta arhamus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allahumma ya Allah ya Rahman, berkatilah kiranya Mas Fahdi sebagai malam depan yang selalu terbimbing pada jalan yang benar. Selamat nitim waktunya akhirat. Amin. Allahumma jazal awwala yaumina hadza salahan wa awsathahu falahan wa akhirah takriman wa mawfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jazalna fi hadzal majlis minas sa'adati wal maqbulin wa la taj'alna fi hadzal majlis minal asqiyail mardudin. Qofarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tadi rangkaian prosesi pengucapan syahadu bagi masyarakat. Alhamdulillah pada malam hari ini, mulai hari ini Mas Hadin sudah menjadi saudara kita, menjadi seorang muslim. Dan itu penandatanganan dan surat secara resminya nanti setelah kita bersama-sama kita ajak ke kantor pusat agama Kecamatan Bantul untuk penandatanganan dan surat keterangan menjadi seorang muslim. Selanjutnya ini dari jam sebelas, insyaallah nanti ada beberapa bingkisan yang akan kita berikan dan juga nanti ada pembimbingan bagaimana menjadi seorang muslim. Ini juga ada saudara kita dari Health Center, semoga bisa sinergi dalam prosesi ini dan lanjut setelah dari seorang muslim. Demikian prosesi pada malam hari ini. Kita sementara kita sibukkan nanti. Setelah kita tutup nanti kita bisa bersama-sama berikan ucapan selamat kepada Mas Bahdi, gitu ya. Terutama kepada bapak-bapak bisa itu sama bersama-sama. Dari kami dari Jemaat Sabat dan Bapak Ibu Mulaf kita akhiri dengan doa kepada Bapak Ibu Mulaf. Hey, bye.